Jadi ini tim yang ada sekarang ini memang hasil dari Indonesian Open kemarin. Kita melakukan seleksi. Hasilnya ada 14 orang yang sudah kita pilih. Cuma sampai sekarang memang masih belum ada kejelasan dari Kemenpora mulainya kapan pelatnas. Tapi PBPRSI melakukan inisiatif sendiri memulai program. Jadi kita sudah mulai latihan sejak Februari kemarin. Dua dari pemain kita kita kirim ke Serbia untuk mengikuti Liga Serbia dan kebetulan mereka terpilih. Dan mereka lanjut ke Super League Serbia dan berakhir bulan Mei nanti. Dan tim yang di Indonesia, alhamdulillah ini kita dapat sparring partner yang sangat bagus. Tim dari Jepang, dari University of Tsukuba, yang mana dipimpin sendiri oleh salah satu profesornya, profesor di bidang biomekanik dan sport science. Jadi ini sangat bagus bagi kita untuk belajar secara teknis water polo maupun dari sisi sport science-nya. Jadi mudah-mudahan keberadaan mereka selama satu minggu ini sampai hari Minggu nanti bisa menambah wawasan dari tim kita. Dan yang penting juga menjadi sparring nih. Seminggu ini kita punya tim sparring yang sangat bagus gitu. Jadi kita harapkan ini berguna bagi tim polo air kita yang kita sudah haus medali emas nih di SEA Games. Di SEA Games selama ini kita belum pernah mendapat medali emas. Jadi mudah-mudahan ini bisa berguna dan pelatnas walaupun secara resmi dari Kemenpora masih belum juga, kita bisa tetap mempersiapkan tim ini dengan baik sampai mencapai puncaknya di bulan November nanti di Filipina. Jadi kita berbicara bahwa kita akan melakukan kolaborasi, terutama kita ingin belajar mengenai biomekanik and sport science tadi di Jepang karena mereka terkenal dengan ilmunya itu. Mereka sudah menerapkan dengan baik. Jadi atlet-atlet mereka walaupun badannya tidak jauh berbeda dengan kita tapi sudah kelas dunia gitu. Jadi kita yang belajar bagaimana nih mereka melatih atlet-atlet dari kecil, bagaimana menerapkan biomekanik, sport science, nutrisi, dan juga latihan-latihan yang efektif untuk postur yang mirip-mirip dengan orang Indonesia gitu. Jadi kita sudah bicarakan dan mudah-mudahan nanti ada beberapa pelatih kita bisa ikut belajar di sana. Ya semoga bisa menambah ilmu bagi tim Indonesia nantinya. Jadi rencana kita ya kalau misalnya sesuai dengan rencana awal, tim nanti akan pergi ke Serbia juga. Jadi tim ini akan bergabung dengan dua orang pemain kita yang main Liga Serbia. Kemudian mereka akan bertanding di Eropa selama sebulan atau dua bulan. Kemudian mereka pulang kira-kira bulan Juli atau Agustus. Kemudian kita akan melakukan latih tanding seperti ini. Kita akan mengundang beberapa klub atau beberapa negara untuk berlatih tanding seperti yang kita lakukan dengan tim Jepang ini. Iya, kira-kira Juni, ya. Juni, Juli, Agustus gitu. Okay, that's the former student, the Haruki Honda. Now he's working as a volunteer of the teaching the water polo here. So that we contacted him with him, and then so he asked me that how is the possibility to come to here and have the make a relationship between the Indonesia and the Japan. So we are very happy to be here, and then so make a good relationship through the water polo. Okay, not only water polo, but also that the other exchange that culture or knowledge, and then so yes, it's a nice beginning. I hope this is a nice beginning of that Indonesia and the Japan the water polo society. Yeah. Let's see for us. Okay. Now is a preparation period for that coming new the seasons. Okay.
from April. So this is our very important period. But with the Indonesian team, it's our boys. It's important to have some experience with the different style of water polo. Okay, maybe that's. It doesn't matter is which is the win or loss. It's important to the our boys also your players learn the difference of that way of the water polo, and also the both improve. Yes, yes, it's our the expect. Yes, water polo is a very tough sports, and ability of the swimming, and throwing, and also the tactics. And sometimes very important, okay, very tough that the contact, something like that. So we need many that such a element that we need. But after that, we combined, and then so find out that goals is okay, game. So it is very. difficult game, but we try to construct that such of the element. Yeah. Last Asian game in your team is pretty good, I think. Yeah. So that Southeast Asian the countries is now developing and compete each other. So hopefully, total that Asian the countries that level is increased. Okay, not only for the China, Japan, also that your countries and Indonesia, Singapore, Thailand, and so on. So now we that's a good opportunity. We would like to know how is that level of that Indonesia. Okay.